Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Tiwaititun yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang berhormat Datuk Timbalan Ketua Menteri Pulau Pinang. Datuk-datuk, datin-datin, hadirin hadirat, muslimin muslimat, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama, insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dinding ini dinding yang biasa saja. Tak ada beza dengan dinding yang lain. Tapi mengapa manakala mata kita memandang dinding ini, maka kita dicatatkan satu pahala. Sebab di dinding ini tertulis 4 surah. Yang kanan, Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallah. Bagian kiri, Qul a'udzubil falaq dan Qul a'udzubirabbin nas. Apa maknanya? Dinding menjadi bertuah disebabkan adanya ayat Al-Quran. Lidah kita ini sama dengan lidah yang lain. Sama-sama terbuat dari daging. Lidah tak bertulang. Tapi manakala lidah itu melafazkan ayat-ayat firman Allah, maka Allah haramkan lidah itu tersentuh api neraka. Rumah sama dengan rumah yang lain. Tapi manakala dibacakan ayat-ayat Al-Quran di rumah itu, apa yang terjadi? Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu. Apabila Al-Quran itu dibacakan, bertambah iman orang yang ada di dalam rumah. Dan manakala dibacakan di dalam rumah, maka berubahlah air angin yang biasa menjadi luar biasa. La taj'alu buyutakum qubura. Jangan jadikan rumah kamu seperti kuburan kerana tiada ayat-ayat Al-Quran di dalamnya. Oleh sebab itu, maka tajuk kita malam ini, bila ingin turun rahmat Allah, tidak ada cara lain selain mendekatkan diri kepada Al-Quran. Air ini air yang biasa saja. Tapi manakala dibacakan ayat-ayat Al-Quran, maka berubah air ini memiliki keutamaan. Yang mengatakan itu baginda Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang menunjukkannya kepada orang manusia modern hari ini adalah Jepun. Mereka yang membuatkan research ketika air dibacakan ayat-ayat Al-Quran, berubahlah molekul-molekul yang ada di dalam air itu dalam bentuk cahaya. Tidak tampak oleh mata manusia biasa, tapi ia hanya dapat dibuktikan oleh mikroskop orang manusia modern. Maka betul kata Allah, inna fi khalqis samawati, dalam penciptaan langit wal ardi, penciptaan bumi, waktilafil layli wan nahar, dalam penciptaan malam dan siang, la ayat, semua itu akan menjadi ayat-ayat bagi siapa? Li ulil albab, bagi orang-orang yang ada akal fikiran. Al-Quran akan menjadi mulia ketika dimuliakan oleh orang yang memiliki akal fikiran. Maka dalam Al-Quran diceritakan tentang ada satu neraka khas untuk orang yang tidak mahu menggunakan fikiran. Apa kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran? Bercerita tentang orang yang tidak mahu menggunakan akal fikiran. Lau kunna nasma'u au na'qilu. Andai kami mahu mendengar dan berfikir, ma kunna, pastilah kami tidak termasuk ashabus sa'ir, penghuni neraka sa'ir. Ada satu neraka khas untuk orang yang tidak menggunakan fikiran. Hari ini cuba kita merenung berfikir sejenak. Adakah kitab suci yang masih menggunakan bahasa original seumur 1400 tahun lamanya? Andai datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Pulau Pinang, maka penuntut-penuntut ilmu kita yang boleh berbahasa Arab
dia boleh berbicara kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab bahasa Arab yang dipakai digunakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun yang lalu masih lagi digunakan hari ini kerana bahasa Arab tidak berubah. Apa yang membuat bahasa Arab itu tidak berubah? Kerana Al-Qur'an yang dibaca oleh Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talhah, Zubair, Aisyah, Abdurrahman bin Auf, Abdurrahman bin Abbas masih Quran yang sama seperti yang dibaca oleh Tuan Imam di Masjid Abdullah Fahim. Kerana dalam Islam tidak sah salat kecuali dengan membaca la salata, tidak sah salat liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab, bagi sesiapa sahaja yang tidak membaca Al-Qur'an. Oleh sebab itu, kebahagiaan bagi seorang tua, perempuan yang mengandung anak 9 bulan 10 hari lamanya, menyusukan anak 2 tahun lamanya, meregang nyawa, meneteskan peluh keringat dan air mata, tapi manakala nanti di akhirat, dia akan diberikan crown, mahkota daripada cahaya. Siapa itu? Itulah orang-orang yang anaknya para penghafaz Al-Quran. Mudah-mudahan anak keturunan kita menjadi umat yang terbaik para penghafaz Al-Quran, insyaAllah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kuntum khaira ummah. Membangun khaira ummah. Satu gagasan. Kuntum, kamu semua khaira ummah. Umat yang terbaik. Syaratnya apa? Mesti ada 3. Ta'muruna bil ma'ruf. Ajak orang buat baik. Watanhauna anil mungkar. Larang orang daripada perbuatan mungkar. Watu'minuna billah, dan beriman kepada Allah. Kalaulah tidak ada Al-Quran, maka penulis sejarah akan membalikkan fakta sejarah. Kerana kita tahu sejarah hanya dari orang yang menulis sejarah. Andai tidak ada Al-Quran, mungkin orang akan berkata, Fir'aun yang mati syahid dan Musa lah yang terorisme. Kerana sejarah boleh diputar balik. Maka Allah menurunkan Al-Quranul Karim. Supaya orang tahu dia datang dari mana, dia berada di mana, dia akan pergi ke mana, dan apa yang akan dia bawa. Kata Socrates dari Greek Yunan, orang perlu berpikir 500 tahun untuk merenung dia datang dari mana. Tak cukup umur 63 tahun untuk berpikir dia datang dari mana dan dia hendak ke mana. Apa kata orang Melayu, kalau galah panjang sejengkal, jangan laut hendak diduga. Tak tahu kita ini dari mana akan ke mana. Charles Darwin berpikir sejenak, dia berpikir, kita ini dari mana? Lama-lama dia ambil kesimpulan, kita dari kera. Na'udzubillah, Al-Quran memberikan jawaban. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku, kata Allah Ta'ala, ingin menciptakan di atas muka bumi ini khalifah, pemimpin. Tapi makna khalifah yang lain adalah pengganti. Khalifah pemimpin, betul. Tapi ada makna lain daripada khalifah, pengganti. Maka manakala meninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, digantikan oleh Sayyidina Abu Bakar, maka Abu Bakar itu disebut sebagai khalifatu Rasulillah, pengganti Rasulullah. Kalau kita ini pengganti, yang kita gantikan itu siapa? Ada makhluk yang lebih tua daripada kita. Manakala Allah menyebut makhluk, pasti Allah sebut dia dulu, baru kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa. Jin lebih dulu. Qul la inijtama'atil jinnu wal insu. Dan tertulis pula di dinding, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jelaslah bahwa dunia ini dulu pernah dihuni oleh makhluk sebelum kita. Makhluk itu bernama jin. Tapi makhluk ini gagal membuat sebuah peradaban. Dia tidak berhasil membangun dunia. Maka Allah bina makhluk yang baru bernama manusia. Makanya manakala Allah menciptakan manusia, apa kata malaikat? Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Untuk apa engkau ciptakan mereka ya Allah?
mereka hanya akan berkelahi, berperang, menumpahkan darah. Mereka akan saling bunuh, membunuh, ya Allah. Dari mana malaikat tahu? Manusia belum ada. Dari mana malaikat tahu bahwa makhluk ini akan berkelahi, akan membunuh, akan berperang, akan mencaci maki, sumpah serapah? Karena malaikat menyangka manusia ini perbuatannya sama dengan jin. Dijawab oleh Allah, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu daripada kamu. Oleh sebab itu, bila ada manusia yang hidup hari ini suka berkelahi, berperang, membunuh, maka sesungguhnya perbuatan dia sama saja dengan jin. Apa kata jin? Betul kan? Sama dengan aku. Tapi malam ini, apa kata Allah membanggakan kepada para malaikat? Hai malaikat, dulu manakala aku ingin menciptakan mereka, kamu berkata, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima. Bila kau ciptakan mereka, mereka hanya akan berkelahi, menumpahkan darah, saling membunuh, sumpah serapah. Tapi pandanglah, malam ini mereka berkumpul di rumahku, membaca ayat-ayatku, mengkaji kitab suciku, membacakan hadis nabiku. Padahal mereka belum pernah menengok aku, belum pernah masuk ke surgaku, belum pernah melihat nerakaku. Malam ini kita semua dibanggakan Allah kepada para malaikat. Oleh sebab itu, maka sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, sekelompok manusia berkumpul di rumah Allah, yatsluna kitab Allah, membaca ayat-ayat kitab suci Allah, wa yatadarasunahu fi ma bainahum, mengkaji isinya, berkumpul di rumah Allah, membaca ayat-ayat Allah, mengkaji isinya. Allah balas dengan 4, nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan ke dalam hati. Orang putih, orang Amerika, orang Eropa susah mendapatkan ketenangan, maka mereka minum khamar untuk mencari ketenangan. Orang kita cukup dengan duduk di masjid mendengarkan tazkirah, turun ketenangan. Mereka susah nak tidur, kena penyakit insomnia, payah tidur. Kita duduk di masjid, tertidur. Maka bila ada kawan khatib Jumat naik ke atas suara menggelegar, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, itulah tanda ketenangan turun. Nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan. Ghasyiyat bihimur rahmah, mereka dikelilingi malaikat, rahmat turun. Haffat bihimul malaikah, keliling malaikat rahmat, membawa rahmat. Wa dzakarahumullahu fiman indah, mereka dibanggakan Allah Ta'ala kepada para malaikat. Tidak ada satu patung pun di dalam masjid. Manusia yang pandai mengukir, memahat, maka dalam Islam haram memahat bentuk binatang, makhluk hidup bernyawa, haram. Maka orang Melayu tetap memahat, mengukir. Apa yang dia pahat? Ukiran bunga, ukiran hiasan yang cantik, masjid yang begitu indah. Apa ukirannya? Pucuk rebung. Saya di kampung halaman kami, Riau, Sumatera, Melayu, Siak, Sri Indrapura, pucuk rebung. Jauh terbang ke negeri Pulau Pinang, jumpa juga pucuk rebung. Rasa tak pergi keluar dari kampung halaman. Apa maknanya? Bahwa kita disatukan dengan beberapa ikatan. Yang pertama, kita disatukan dengan sama-sama Melayu. Yang kedua, kita disatukan dengan sama-sama Islam. Satu hembusan nafas orang Melayu. Melayu adalah Islam. Melayu tanpa Islam, hilang menya, tinggal layunya saja. Oleh sebab itu, maka ini mesti kita jaga dengan sebuah program bernama Khaira Ummah, yang diambil daripada Al-Quran, tak lain tak bukan, dengan berbagai macam isinya. Keseimbangan antara IQ, EQ, entah apa-apa Q nama. Tapi itu semua diambil daripada Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Islam tidak mengharamkan seni. Seni ukir-mengukir menjadi seni kaligrafi, tulisan yang indah. Alladzina hum illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Dituliskan tentang sifat-sifat orang beriman.
apa maknanya? Kaligrafi. Maka datanglah para penulis kaligrafi. Ada khat kufi, ada khat diwani, ada khat diwani jali, ada khat riq'i, ada khat sulus, ada khat kufi. Macam-macam kaligrafi yang indah. Namun membuat patung haram. Sesiapa yang membuat patung, di akhirat nanti Allah Ta'ala akan bangkitnya patung berhala. Lalu Allah perintahkan, hai yang dulu membuat patung, berilah nyawa kepada patung ini. Manakala dia tidak mampu, maka patungnya berubah menjadi neraka, api yang akan membakar dia. Rumah, lama tidak turun ayat Al-Quran. Datang istri Abu Lahab, namanya Ummu Jamil. Ummu ibu, Jamil cantik. Ummu Jamil ibu cantik, tapi tempatnya neraka Jahannam. Mana Tuhan engkau Muhammad? Dia sudah meninggalkan engkau. Turun ayat, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak pernah meninggalkan engkau wahai Muhammad. Lalu kemudian Jibril pun turun membawa wahyu. Jibril, mengapa engkau lama tidak turun? Kata Jibril, aku tidak turun kerana Quran dibawa oleh malaikat. Malaikat tidak mau turun ke rumah jika di rumah itu ada patung berhala. Maka di masjid kita tak ada berhala. Tapi seni kaligrafi ada. Seni ukiran-ukiran makhluk yang tak bernyawa ada. Malaikat rahmat tidak mahu masuk ke dalam rumah kalau rumah itu ada berhala. Tapi yang tidak masuk itu malaikat rahmat. Malaikat maut masuk. Oleh sebab itu maka mengundang rahmat Allah ke rumah dengan cara apa? Dengan cara membaca Al-Quran. Ada surah-surah khas yang dibaca pada malam yang khas. Man qara'a surat Al-Kahfi. Sesiapa yang membaca surah Al-Kahfi. Yaumal Jum'ah. Pada malam Jum'at. Pada petang Jum'at. Pada hari Jum'at. Pada siang malam Jum'at. Pada pagi Jum'at. Adha'alahu min nur. Allah berikan dia cahaya. Ma bainal Jum'ataini. Antara dua Jum'at. Jum'at ini ke Jum'at ini. Bagaimana supaya dari Jumat ini ke Jumat ini selama 7 hari kita mendapatkan cahaya? Bacalah surah Al-Kahfi. Tapi orang Melayu biasa malam Jumat baca surah Yasin. Tak salah. Baca dalam tafsir Ibnu Katsir. Man qara'a Yasin fi lailatin. Sesiapa yang membaca Yasin pada suatu malam. Asbaha maghfuran lah subuhnya. Dia sudah diampunkan Allah subhanahu wa ta'ala. Baca surah Al-Kahfi malam Jumat. Baca surah Yasin tiap-tiap malam. Tapi kerana sibuk tak sempat, dibaca malam Jumat. Malam Jumat pun tak juga sempat. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Bila kita lagi nak mengingat mati, maka pada saat membaca surah Yasin, kita sedang diingatkan bahwa kita akan menghadap Allah. Hari ini Abdul Somad berkata, bersuara dengan lidahnya. Tapi sampai masanya mulut terkunci tak dapat berkata-kata. Itu yang kita baca dalam surat Yasin. Al yauma nakhtimu ala afwahihim. Mulut terkunci. Kalau sudah mulut terkunci, siapa yang akan menjawab? Wa tukallimuna aydihim. Tangan yang akan bicara. Lalu siapa yang akan menjadi saksi di mahkamah Allah? Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Semua yang sudah kau lakukan, tangan akan bicara, kaki akan bersaksi di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Hari ini 16 hari Februari, 16 hari bulan Februari 2000, 15 hari bulan Februari 2019 disaksikan oleh kaki, tangan akan bicara. Malam ini kita melangkahkan kaki, menghayunkan tangan menuju masjid rumah Allah, berkumpul bersama orang mulia yang kita bahas kalam yang paling mulia Al-Quran, bersama orang paling mulia orang beriman di tempat yang paling mulia masjid. Maka semua akan bersaksi. Oleh sebab itu membaca Yasin mengingatkan kita bahwa kita akan menghadap Allah. Maka baca Yasin pelan-pelan. Al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Sebab sekarang banyak juga orang baca Yasin, dia pun tak tahu entah apa yang dia baca. Terus saja.
pindah rumah baru baca Yasin, kereta baru baca Yasin, semua yang baru baca Yasin. Tapi bila ditanya, apa yang awak baca tadi? Baca je lah. Bukan berarti baca Quran tidak tahu makna, tak ada pahala. Allah berikan. Jangankan membaca, mendengar pun dapat rahmat. Wa idza quri'al Quran, kalau ada orang baca Quran, fastami'u lahu, dengar baik-baik. Wa ansitu, diam, la'allakum turhamun. Turun rahmat. Dibacakan Quran di rumah, turun rahmat di rumah. Dibacakan Quran di bilik, turun rahmat di bilik. Dibacakan Quran di kubur, turun rahmat di kubur. Itu maka di kubur kadang orang baca Quran. Bolehkah kita baca Quran di kubur? Ya. Apa dalilnya? Abdullah bin Umar bin Khattab berpesan, anak kandung Umar bin Khattab, bila aku mati nanti, jangan kamu tinggalkan kuburku seperti menguburkan binatang, tapi bacakanlah pada bahagian kepalaku pangkal Al-Baqarah 5 ayat. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Pada bagian kaki bacakanlah ujung Al-Baqarah 3 ayat. Tengok dalam kitab Ruh yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, murid daripada Imam Ibnu Taimiyah. Artinya amalan membacakan Al-Qur'an itu pun dilakukan oleh sahabat Nabi. Bila hari ini ada orang berpemahaman, jangan bacakan kerana bacaan Quran tidak sampai, saya tak paksakan. Kerana ada juga setengah ulama yang berpendapat demikian. Tapi saya ikut yang meyakini pahala bacaan Quran untuk orang meninggal dunia sampai. Bila ada orang menentang saya, Ustaz Abdul Somad, menurut saya bacaan Quran itu tidak sampai, saya tak marah. Saya cukup tanya saja nama dia, nama awak siapa? Untuk apa? Bila awak mati, nanti saya kirimkan. Bila tak sampai, cepat-cepat bagi tahu. Sebab kita tak boleh paksakan pendapat kita pada orang lain. Sedangkan salam sampai, bila kita lalu di makam, jangan mulut diam saja. Apa yang kita ucapkan bila lalu di makam? Assalamualaikum ya ala diyar minal mu'minin wa inna insya'allahu bikum lahiqun yarhamullahul mustaqdimina wal mustaqhirin nas'alullaha lana walakumul afiyah. Panjang Ustaz, ya itu bacaannya. Tapi kami selama ini baca pendek saja. Assalamualaikum ya ahlal kubur, jadilah daripada tidak sama sekali. Dia baca panjang, elok. Dia baca pendek, tak salah. Tak baca sama sekali, jangan. Kita doakan. Bila kita doakan orang hidup, assalamualaikum, selamat rumahmu, selamat anak ahli keluargamu, selamat duniamu. Dia masih hidup. Untuk apa kita ucapkan salam pada orang yang meninggal dunia? Assalamualaikum ya ahlal kubur, selamat engkau daripada azab kubur. Jadi sebelum salam kita minta, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri. Binatang mendengar, makanya kadang anjing lama berhenti, maaf, ayam lama berhenti di kubur seperti keheranan mendengarkan teriakan azab kubur. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalau kamu boleh mendengar yang aku dengar, mungkin kamu akan pingsan dan mati. Bayangkan kalau kita boleh mendengar apa yang dia dengar. Nauzubillah, ini sengaja dipanjangkan Allah umur kita. Tidak dia dengarkan apa yang didengar oleh baginda, supaya kita boleh hidup bekerja, boleh hidup berjamaah. Tapi bahwa kita akan mati. Apakah Abdul Somad yang hari ini tegak berdiri, lalu kemudian dia akan mati, boleh hidup kembali? Ya, dalam Yasin kita diingatkan, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Tapi kulit sudah dimakan cacing tanah, tulang belulang akan hancur berkeping. Bagaimana mungkin Abdul Somad akan hidup tegak berdiri kembali? Datang Asy bin Wa'il membawa tulang yang sudah kering. Ya Muhammad,
Ayuhya rabbuka hadzal idhama ba'da ma baliya wa ramma? Apakah Tuhanmu boleh menghidupkan engkau padahal ini tulang sudah kering hancur? Apakah boleh akan hidup kembali? Nabi diam. Diam kerana dia tidak menjawab berdasarkan akal dan hati, tapi dia bicara wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Wahyu dari Allah. Datang Jibril membawakan barang jawaban. Qul, katakan. Yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Katakan kepada orang yang tak percaya bahwa selepas mati dia akan hidup kembali. Dulu dia tidak ada di alam dunia. Dibuat Allah menjadi ada. Selepas ada dibuat Allah menjadi tidak ada. Makhluk yang pernah ada menjadi tidak ada. Lalu dibuat menjadi ada kembali. Maka itu semua mudah bagi Allah. Untuk apa Allah buat hidup di dunia ini? Mengapa kita hidup? Surah Al-Mulk, juz 29, surah yang pertama. Alladzi khalaqal mauta, Allah yang menciptakan mati. Wal hayata, Allah yang menciptakan hidup. Untuk apa Allah buat ada hidup, ada mati? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kerana Allah ingin bahwa manusia itu yang paling baik, ahsanu amala, yang paling baik amalnya. Semua akan tinggal. Topi, peci, kopiah yang paling disayang akan tinggal. Jubah yang malam ini didapat pun akan tinggal. Selama ini Ustaz Abdul Somad bagi tazkirah pakai baju putih saja. Tapi malam ini orang akan tonton. Oh, handsome-nya, kata dia. Di mana nih Ustaz? Di Pulau Pinang lah, di mana lagi? Itu baju dari mana? Dari TYT. Kehormatan, kemuliaan, kebanggaan. Tapi sampai masanya semua akan engkau tinggalkan, wahai Abdul Somad. Yang akan engkau bawa mana? Illalladzina amanu iman wa amilus salihat dan amal saleh. Siapa yang mengajarkan kita tentang ini? Al-Qur'an. Kalaulah Al-Qur'an tidak turun, kita tidak tahu kita sedang di mana dan apa yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di atas tanah, jalan sana, jalan sini, tazkirah sana, tazkirah sini. Semalam di Perak, sebelumnya di Kelantan, hari ini di Pulau Pinang, esok akan pergi ke Kedah, lepas dari Kedah ke Negeri Sembilan, dari Negeri Sembilan akan kembali ke Riau, Sumatera, selepas itu pula akan, sampai bila berhenti ini? Sampai malaikat maut mencabut nyawa. Fa'idha faragta fansab. Bila engkau selesai daripada suatu aktiviti, jangan berhenti. Ketika engkau berhenti, berarti engkau mati. Oleh sebab itu maka, selagi hayat dikandung badan, sekali ruh masih ada dalam jasad, maka kita tak pernah berhenti beramal. Orang beriman itu, pandangan matanya ibadah. Pendengaran telinganya ibadah. Langkah kakinya ibadah. Hayunan tangannya ibadah. Minumnya ibadah. Makannya ibadah, tidurnya pun ibadah. Tapi kalau boleh janganlah tidur sekarang. Sebab banyak juga orang, dia jawab, dia semua ada jawaban. Waktu masa Ustaz Abdul Somad bagi tazkirah tadi, kenapa awak tidur? Tidur pun ibadah. Buka juz 29 surah Al-Jin. Ternyata jin itu juga mendengarkan bacaan Al-Quran. Inna sami'na Qur'anan ajaba. Kami mendengarkan bacaan Al-Quran dan amat sangat menakjubkan. Itu jin mengaku. Nanti bila Tuhan pergi ke Makkah Al-Mukarramah, ini bukit Safa, ini bukit Marwah. Keluar dari pintu Marwah, berjalan terus ke kiri, naik ke atas, menuju pemakaman Ma'la. Sebelum sampai ke Ma'la, tengok sebelah kiri, Masjid Jin. Saya tunjukkan Masjid Jin bukan nak cari jin. Masjid Jin. Ketika itu Nabi membaca Al-Quran. Sampai ke Taif. Mengobati hati yang luka karena paman pakcik Abu Talib baru meninggal dunia. Istri buah hati belayan jiwa Khadijah juga meninggal dunia. Hati yang sakit pergi ke Taif berharap
ternyata orang Taif tidak menyambut dengan tola'al badru alaina. Orang Taif tidak menyambut dengan ahlan wa sahlan. Tadi saya sampai, apa kata sahibus samahah Datuk Mufti? Ahlan wa sahlan, wahai Ustaz Abdul Somad. Ahlan wa sahlan. Ahlan keluarga. Sahlan mudah. Engkau datang ke Pulau Pinang, kami anggap sebagai keluarga. Dan segala urusanmu dipermudahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang ke Taif tidak disambut dengan ahlan wa sahlan. Orang Taif melempar dengan batu, kayu, tulang unta. Tapi rupanya Allah ingin jelaskan, manusia meninggalkan engkau, jin mendengarkan bacaan engkau. Surat Al-Jin turun selepas Nabi kembali dari Taif. Manusia tidak mendengarkan engkau, tidak apa-apa wahai Muhammad. Tapi jin mendengarkan. Apa kata jin mengaku? Qul, katakan. Uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jin. Ada jin yang mendengarkan Nabi membaca Al-Quran. Apa kata jin? Inna sami'na Qur'anan ajaba. Kami mendengarkan bacaan Al-Quran. Oleh sebab itu bila ada qori membaca Al-Quran dengan suara yang tinggi, bayati, soba, sika, nahawan, jaharka, ras. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Tiba-tiba ada orang yang tertidur. Kata jin, aku saja mendengar. Mengapa awak tak dengar? Na'udzubillah. Oleh sebab itu jin pun berkata, inna minnal muslimun. Kami ada yang jin Islam. Wa minnal qasitun. Kami ada yang jin kafir. Yang jin Islam itu bagaimana mereka? Taharraw rasada. Selalu mencari jalan yang lurus. Bagaimana jin yang ingkar yang kafir itu? Kanu li jahannama hatoba. Mereka akan menjadi kayunya neraka jahannam. Apa maknanya? Ada makhluk yang nampak, ada makhluk yang tak tampak. Saya jelaskan ini bukan berarti saya nak suruh kita berkawan dengan jin. Bukan. Jangan nanti malam tahajud berzikir, la ilaha illallah. Tiba-tiba datang jin. Hai fulan, akulah jin yang diceritakan Abdul Somad tadi. Aku ingin menjalin persahabatan dengan engkau. Saya tidak ingin berkawan. Andai nanti malam saya berzikir, tiba-tiba datang jin. Hai Abdul Somad, aku ingin berteman bersahabat dengan engkau. Aku tidak perlu kerana sahabatku di FB sudah 1.4 juta. Kerana sahabatku di YouTube sudah 1 juta. Jangan lupa subscribe, like and share. Saya cuma nak bagi tahu, sedangkan makhluk yang tak nampak pun percaya pada Al-Quran. Mengapa kita makhluk yang zahir yang nampak tak percaya pada Al-Quran? Apa kehebatan Al-Quran? Al-Quran bercerita tentang makhluk diciptakan daripada nutfah. Nutfah berubah menjadi alaqah. Alaqah berubah menjadi mudghah. Mudghah berubah menjadi izam. Nutfah, air. Berubah menjadi alaqah, darah. Berubah menjadi mudghah, segumpal daging. Berubah menjadi izam, tulang. Tulang dibalut daging, jadilah makhluk yang sempurna. Oleh sebab itu anak-anak kita yang hafiz Quran, belajar di pondok tahfiz Quran, maka biarkan mereka hafaz Al-Quran. Mereka akan belajar di fakulti perubatan. Mereka yang akan menjelaskan ini. Tuan, puan, manusia diciptakan dari nutfah, berubah menjadi alaqah, berubah menjadi mudghah, berubah menjadi izam, berubah menjadi makhluk yang sempurna. Bila mereka bicara tentang kedoktoran, tentang perubatan, orang akan percaya karena dalam satu hembusan nafasnya, dia boleh bicara Al-Quran dan tafsir Al-Quran terkait tentang perubatan. Seorang doktor memberikan seminar di Amerika, bercerita dalam kitab suci kami Al-Quran, sudah diceritakan tentang proses kejadian manusia. Dari nutfah, jadi alaqah, jadi mudghah, jadi izam, jadi makhluk. Apa pendapat Tuan Profesor tentang ini? Bila ini diceritakan Nabi kamu 1400 tahun yang lampau. Mungkin Nabi kamu dah ada mikroskop.
Sebab mereka tak percaya kepada Tuhan. Tapi bagi kita mudah saja, senang saja. Dari mana baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahu cerita itu? Kerana dia Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Al-Quran ini datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berjanji, sanurihim ayatina fil afaq. Kami akan tunjukkan ayat-ayat kami di atas langit. Selama ini ayat di dalam Al-Quran, ayat kursi, ayat Al-Fatihah, ayat dalam surah Al-Baqarah. Kenapa Allah katakan kami tunjukkan ayat kami di langit? Kerana Allah bercerita tentang ilmu langit. Inna fi khalqis samawat. Dalam penciptaan langit, kita tengok di langit ada matahari besar. Bila langit itu matahari besar, bagaimana dengan bumi? Bagaimana perbandingan perbezaannya? Para pakar astronomik berkata, bila matahari sebesar basketbol, maka bumi sebesar biji kacang hijau. Matahari sebesar basketbol, bumi sebesar kacang hijau. Lalu Abdul Somad sebesar apa? Wahai orang yang angkuh dan sombong, berjalan di atas muka bumi dengan mendongakkan lubang hidungnya berkata, Abdul Somad orang paling mulia. Tengoklah di mana dia bagi tazkirah orang ramai. Hai Abdul Somad, engkau hanyalah butiran debu-debu yang tak ada makna. Maka bila kita jumpa nanti ada orang angkuh dengan ilmunya, angkuh dengan hartanya, maka kita ambil kacang hijau, tunjukkan pada dia. Kau tengok matahari, ya, sebesar basketbol. Bumi sebesar kacang hijau. Engkau? Apa yang akan engkau bawa menghadap Allah subhanahu wa ta'ala? Quran bercerita tentang hakikat diri kita, siapa kita, akan kemana. Dari mana kita diciptakan? Min tin. Dari tanah. Kita semua dari tanah. Khalaqtani min nar. Aku kau ciptakan dari api. Wa khalaqtahu min tin. Manusia kau ciptakan dari tanah. Ana khairum minhu. Aku lebih mulia daripada manusia. Siapa yang berkata demikian? Syaitan. Apa beda syaitan dengan iblis? Komuniti dia bernama jin. Jin Islam, jin kafir. Jin kafir ini yang jahat-jahat namanya syaitan. Sedangkan induk dia adalah iblis. Iblis berkata, khalaqtani min nar. Aku dari api yang menyala merah naik ke atas. Sedangkan dia tin, tanah, hitam, busuk, bau, rendah. Maka sebenarnya kita salat di masjid ini sedang mengenang siapa kita. Kita akan menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sejarah bercerita bukan hanya sebelum kejadian manusia, tapi selepas ini kita akan menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Idza sama'un fatarat, langit terbelah. Wa idzal kawakibun tasarat, planet akan bertembung, bertembur, hancur, berkeping. Wa idzal biharu fujirat, lautan akan naik ke darat. Wa idzal quburu bu'asirat, yang dikubur akan bangkit naik ke atas. Bangkit dari kubur, terbuka pintu kubur, dia pun bangkit. Tapi ada orang-orang yang bangkit dari kubur, dia tengok sebelah kanan malaikat, sebelah kiri malaikat, hadapan malaikat, belakang malaikat. Kenapa aku bangkit bersama malaikat? Aku manusia. Kenapa aku bangkit bersama malaikat? Kanan malaikat, kiri malaikat, hadapan malaikat, belakang malaikat, atas malaikat, bawah malaikat. Nabi berjanji, al-mahiru bil-Quran. Orang-orang yang mahir membaca Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, memahamkan Al-Quran. Ma'as-safaratil kiramil bararah. Nanti di akhirat dia akan bangkit bersama para malaikat. Mudah-mudahan kita termasuk yang bangkit bersama malaikat. Pandang kanan malaikat, pandang kiri malaikat. Tapi ada pula orang ketika bangkit dari kubur, dia tengok sebelah kanan, ada orang yang kepalanya kepala keledai. Kenapa?
inilah orang yang mendahului imam. Imam belum bangkit, dia dah bangkit duluan. Imam baru A, dia dah bangkit. A, dia dah tegak. Kenapa awak cepat betul daripada imam? Saya ni makmum Valentino Rossi. Akan bangkit dalam keadaan kepala, dalam bentuk keledai. Na'udzubillah wal'ayyadzubillah. Al-mar'u ma'aman ahab. Orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Yaumal taffatis saqu bisaq. Hari itu kita tegak betis berjumpa dengan betis. Hari ini tuan, lutut berjumpa dengan lutut. Hari ini tuan, kaki berjumpa dengan kaki. Tapi nanti kita tegak berdiri di padang mahsyar. Kerana kita bukan tamu. Abdul Somad hari ini sebagai tamu. Sila Ustaz Somad duduk. Tapi nanti kita bukan tamu yang dihormati, dimuliakan. Kita adalah makhluk yang hina, yang tegak berdiri di padang mahsyar. Panas. Ada yang tenggelam kerana keringatnya sampai sepinggang. Ada yang tenggelam hingga ke dada. Ada yang tenggelam hingga ke leher. Mereka datang kepada Nabi Adam. Adam, tolonglah menghadap Allah. Supaya dibuka mahkamah pengadilan Allah. Supaya selesai kita tegak di padang mahsyar. Kata Adam, aku malu menghadap Allah. Dulu kata Allah, la taqraba hadhihi syajarah. Jangan dekati pokok kayu ini. Tapi aku lupa, aku lalai. Aku bukan setakat dekat pohon khuldi, aku makan buahnya. Meskipun aku akhirnya bertaubat, doa paling tua, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ayolah Adam, menghadap kepada Allah. Aku malu menghadap Allah. Mereka menghadap kepada Idris, Nuh, Hud, Salih, sampai kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi di padang mahsyar itu nanti ada orang yang mendapatkan naungan, mendapatkan atap, padahal masa itu semua sudah hancur. Siapa itu? Mereka yang mendapatkan naungan daripada panas teriknya matahari adalah di antara mereka dicari oleh Allah. Ainal mutahabbu nabi jalali. Mana orang yang dulu di dunia berkasih sayang kerana aku. Mudah-mudahan kita bukan berkasih sayang kerana satu negara. Abdul Somad datang dari Pulau Sumatera, Republik Indonesia. Sekarang sedang berada di kerajaan Pulau Pinang, Malaysia. Kita tidak disatukan oleh satu negara. Tapi kita disatukan oleh cinta kerana Allah. Berkawan kerana harta akan binasa. Berkawan kerana kuasa akan sirna. Berkawan kerana benda pun akan hilang. Tapi berkawan, bersahabat, bersaudara kerana la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Inilah orang-orang yang akan dicari Allah. Ainal mutahabbuna bi jalali. Mana orang yang dulu berkasih sayang, bersaudara kerana aku, kata Allah. Azilluhum tahta zilli. Aku akan naungi mereka. Yauma la zilla illa zilli. Hari itu tak ada naungan kecuali naungan aku. Sekarang orang banyak tidak tahu dia selepas ini akan mati. Dan berakhirlah hidup. Hidup hanya sekali. Buatlah sesuka hati. Minum khamar semabuk-mabuknya. Melakukan perbuatan dosa sedosa-dosanya. Sampai mati pun kerana dosa. Orang, kenapa dia mati? Kena sakit. Kenapa dia mati? Kena jantung. Kenapa dia mati? Kena diabetes. Dia tidak. Kenapa dia mati? Karena dadah. Kenapa dia mati? Kerana khamar. Na'udzubillah. Orang yang mati kerana dosa. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Ulaika habitat a'maluhum. Gugur amal mereka. Seperti pokok kayu. Daunnya kering dihembus angin. Pokok kayu daunnya kering dihembus angin. Gugur tak bermakna sama sekali. Begitulah orang-orang yang tak membawa iman dan Islam. Wa qadimna ila ma'amilu min amalin. Ini puasa engkau, ini solat engkau, ini zakat engkau, ini anak yatim yang kau tolong, ini masjid yang engkau bina, ini wakaf infak sedekah engkau. Tapi manakala amal sudah ditengok di pelupuk mata, famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sebesar biji sawi pun amal itu akan kau tengok. Tapi betapa sedihnya, amal tak boleh menolong. Kerana apa? Kerana tidak ada iman dan Islam. Itulah mengapa kita ulang berkali-kali dan mulut kita menjawab.
Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. At-tahiyatul mubarakatuh, salawatul tayyibatulillah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Ustaz Abdul Somad bagi tazkirah ini berapa lama? Di mana-mana tak ada beza. 60 menit. Sesuai tertulis 600 mililiter. Ustaz tahu dah berapa menit? Dah 50. Saya tengok jam. Tadi saya mulai pukul 8.30. Sekarang 9.20. 10 menit lagi tazkirah selesai. Kita akan jawab beberapa pertanyaan. Tazkirah 60 menit. Dan soal jawab 30 menit. 90 menit bernilai amal saleh. Amin. Tapi yang akan kita bawa ini cuma 90 menit. Dan kita akan hidup di akhirat berapa lama? Khalidina fiha abada. Mungkinkah 90 menit ini menjadi bekal untuk khalidina fiha abada? Mana mungkin? Kata orang mesti tidur 8 jam. Ustaz Abdul Somad tak boleh ganggu. Dia sedang tidur di bilik. Diam. Kejap aja kami nak ambil gambar. Selfie. Tak boleh. Mesti tidur 8 jam. Bila tak tidur 8 jam, kena penyakit lemah, lesu, susah, sakit. Tidur 8 jam. Kerja 8 jam. Kerja pun 8 jam. 8 jam kerja kat office, 8 jam tidur. Siang 12 jam, malam 12 jam, 12 tambah 12, 24 jam. Habis untuk tidur 8 jam, untuk kerja kat office 8 jam, 8 tambah 8, 16, baki 8 jam habis. Twitter, BBM, WhatsApp, YouTube, habis. Tinggal lagi sembang-sembang kiri, sembang kanan. Apakah ini dapat menolong di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Baca surat Al-Kahfi. Juzuk 15-16, ayat 110. Faman kana yarju liqa'a rabbihi. Sesiapa yang ingin berjumpa dengan Allah dalam surga. Dua saja yang kita bawa. Falya'mal amalan salihah. Hendaklah beramal saleh. Tapi jangan lupa yang kedua lagi penting. Wala yusrik bi'ibadati rabbihi ahada. Tidak mensyirikkan Allah. Makanya kita selalu semua kerana Allah. Usolli fardal maghribi salasa raka'atin adaan ma'muman lillahi ta'ala. Nawaitu sawma ghadin an adai fardi syahri ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaika la syarika laka labbaik. Manakala kita persekutukan Allah, itulah mengapa agaknya di antara banyak surah dalam Al-Quran, mengapa surah ini yang ditulis di dinding masjid Abdullah Fahim, Masya Allah, ayat menguatkan keyakinan kita. Qul huwallahu ahad. Jangan percaya kepada syaitan. Jangan percaya kepada pokok kayu. Jangan meminta kepada laut. Jangan berharap kepada matahari. Qul, katakan. Huwallahu ahad. Allah Esa, tunggal, satu, tak berbilang. Mintalah kepada dia. Siapa dia? Allahu Somad. Ini Abdul Somad. Bukan ini dia. Ini hambanya. Kita ingin menghambakan diri kepada Allah. Allahu Somad. Allah tempat meminta. Jangan lagi meminta kepada makhluk. Jangan lagi meminta kepada hamba. Tapi mintalah kepada dia. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di mana Ustaz bagi tazkirah malam tadi? Di Pulau Pinang. Ramai orang, oh sejauh mata memandang. Dalam masjid, luar masjid, atas masjid, bawah masjid, semua penuh. Kira-kira yang ramai ini kalau Abdul Somad mati, ada tak nak mengawani agak semalam aja? Semua diam. Siapa yang akan mengawani? Yatsma'ul mayyita thalasun. Yang mengiringi mayat ke liang lahat tiga. Mal, harta tinggal. Ahluhu, keluarga tinggal. Jamaah menangis. Ustaz Abdul Somad, kenapa engkau cepat betul mati? Kita belum ambil gambar lagi.
Siapa yang akan mengawani di dalam? Keluarga tinggal, harta tinggal, wa yabqa wahidun, yang mampu menemani hanya satu saja, wa amaluhu amal. Kalau engkau selalu dengan Al-Qur'an, Al-Qur'an akan datang. Iqra'ul Qur'an, baca Al-Qur'an, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, Qur'an akan datang. Syafi'an li ashabi, memberikan syafaat kepada orang-orang yang membacanya. Jadi bila kita bersama dengan sesuatu, dia akan bersama dengan kita, ya. Bila kita bersama dengan sedekah, sedekah akan datang. Bila kita bersama dengan tahajud, tahajud akan datang. Bila kita senantiasa berzikir, zikir akan datang. Bila kita baca Quran, Quran akan datang. Bila kita selalu main handphone, handphone akan datang. Semua handphone. Na'uzubillah, al-mar'u ma'aman ahab. Datang seorang budak hamba sahaya berkulit hitam, memeluk baginda kuat-kuat. Kenapa engkau peluk aku? Aku hina, kulitku hitam, budak hamba sahaya. Tiada harta, tiada daya, tiada upaya, miskin dan papa. Bagaimana mungkin aku bersama dengan engkau? Di akhirat aku belum tentu masuk surga. Maka aku peluk engkau supaya di dunia ini dapat jadilah ya Rasulullah. Apa kata Nabi SAW? Al-mar'u ma'aman ahab. Orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Kita cintai ulama, kita cintai habaib, kita cinta kepada Rasulullah SAW, kita cinta kepada Al-Quran. Maka ajarkan Al-Quran. Pulau Pinang, negeri Melayu. Kita tonton bagaimana orang Melayu membina masjid. Sultan-sultan membina masjid. Para alim ulama menegakkan pondok. Sampai hari ini, masih lagi orang berzikir di atas muka bumi ini. Sebenarnya azab sudah lama akan turun. Tapi kenapa tidak turun? Allah berfirman, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim." Allah tidak akan menurunkan azab selama ada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada Muhammad di Pulau Pinang. Kenapa azab tidak turun? "Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Allah tidak akan menurunkan azab selama mereka senantiasa beristighfar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa kata Tuan Imam? Astaghfirullahalazim. 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 Kita memang makhluk yang banyak silap, salah dan dosa. Tidak ada cara lain kecuali kembali kepada Al-Quran. Yang sudah memberikan anaknya kepada Al-Quran. Ini anakku ya Allah, aku wakafkan untuk Al-Quran. Kepalanya diisi dengan Al-Quran. Itulah yang akan menjadi pertolongan di hadapan Allah. Di dalam kepalanya ada scientific, dalam kepalanya ada Islamic law, di dalam kepalanya ada perubatan, di dalam kepalanya ada perundang-undangan. Baik, tapi bila di dalam kepalanya kosong, hampa, tak ada Al-Quran, maka sesungguhnya tak ada beza kita dengan makhluk yang lain. Kita dimuliakan kerana Al-Quran. Malam itu malam yang biasa saja. Malam Isnin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat. Malam yang biasa. Tapi kenapa malam itu berubah menjadi lebih baik daripada 1000 malam? Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Malam itu menjadi malam yang mulia kerana malam itu diturunkan Al-Quran. Gua Hira, bukit, ada lubang tanah batu di atasnya. Tempat kita pun banyak. Tapi kenapa orang berlomba-lomba, berbondong-bondong ini naik ke atas? Kerana Al-Quran pernah diturunkan di sana. 5 ayat. Iqra' bismi rabbikal ladzi qalaq, qalaqal insana min 'alaqin. Iqra' wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Allamal insana malam ya'lam. Apa maknanya? Semua menumpang tuah. Tuah ada pada Al-Quran. Kalau ada tuah di badan, pasir digenggam menjadi intan. Maka orang yang dalam mulutnya ada Al-Quran, dalam kepalanya ada Al-Quran, dalam hatinya ada Al-Quran, masa kubur makam digali, jangankan kulitnya, jangankan dagingnya, jangankan darahnya, kain kafannya pun tak disentuh oleh cacing tanah. Mengapa? Allah haramkan jasad para nabi,
Inna salatakum ma'rudatun 'alaika. Sesungguhnya salawat kamu dari Pulau Pinang akan dibawa ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Sahabat bertanya, bagaimana mungkin salawat kami dibawa ke makammu ya Rasulullah, padahal engkau sudah dimakan tanah? Innallaha harramal ardha ajsadal anbiya. Allah haramkan tanah memakan jasad para nabi. Nabi, tapi ada yang bukan nabi, makhluk biasa. Ini pekuburan kaum muslimin. Kerana ini akan dijadikan sebagai jalan tol, maka mesti digali, dipindahkan ke tempat lain. Manakala digali, ada makam yang seperti mati baru saja kemarin petang sore. Wajahnya masih berseri, kain kafannya tetap putih. Mengapa? Kerana Allah menjaga, bukan satu dua mukjizat ditunjukkan Allah. Mukjizat hanya ada pada Nabi. Mukjizat Nabi Musa hilang. Tongkat yang berubah menjadi ular hilang. Mukjizat Nabi Isa hilang. Yubri'ul akmaha, menyembuhkan orang buta, lumpuh, menghidupkan orang mati, hilang. Mukjizat Nabi Musa hilang. Tapi mukjizat Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai hari ini masih kekal abadi. Mudah-mudahan anak-anak cucu kita termasuk orang yang menjaga mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pentingnya mendekati Al-Qur'an untuk memperoleh rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang hadir malam ini kembali ke rumah membawa rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Soalan yang pertama. Mohon Ustaz jelaskan peranan anggota masyarakat membina khaira ummah. Nasihat dan pesan Ustaz untuk masyarakat Pulau Pinang. Kuntum kamu khaira ummah. Umat yang paling baik. Kamu umat paling baik kerana ke Makkah 2-3 kali. Bukan. Kamu umat yang paling baik kerana sorbannya besar. Bukan. Kamu umat yang paling baik kerana badannya tegap, besar dan tinggi. Bukan. Lalu kenapa kamu umat yang paling baik? Ta'muruna bil ma'ruf. Ajak budak-budak, anak-anak, pemimpin masa depan umat bangsa Islam Melayu untuk mendalami Al-Quran. Yang punya tanah, yang punya harta, ada rumah 3, 4, 5 buah. Ini satu rumah wakaf untuk tahfiz Quran. Yang punya harta benda, ini wakaf infak sadaqah. Harta yang engkau cari pagi, petang, siang dan malam, semua akan ditinggalkan, dibagi oleh ahli waris. Oleh sebab itu maka kita bina dengan khaira ummah. Sifatnya ajak berbuat baik. Watan hau na'anil mungkar. Nampak perbuatan mungkar, jangan diam. Diam. Kenapa awak diam? Yang penting jaga hati saja. Mari kita jaga hati. Orang yang diam menengok kemungkaran, apa kata Imam Abu Ali Ad-Daqaq? Syaitan akhras. Setan bisu. Sudah setan, bisu lagi. Na'udzubillah. Oleh sebab itu, man ra'a minkum mungkaran, sesiapa di antara kamu yang menengok, melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadih, robah dengan tangan. Fa illam yastati, kalau tidak mampu, fabilisani, dengan lidah. Fa illam yastati, kalau tidak mampu, fabiqalbi, dengan hati. Tapi ingat, dengan hati itu selemah-lemah iman. Wa dhalika ataful iman. Bila rumah ingin rumah yang besar, bila kereta ingin kereta yang cepat, bila motor ingin motor yang kuat, kenapa iman pilih yang paling lemah? Kita tidak jujur, maka kita mesti bawa iman yang paling kuat. Ajak orang buat baik, larang orang buat mungkar. Wa tu'minuna billah. Wahai lelaki, kamu punya tanggung jawab. Ya ayyuhallazina amanu, wahai para suami, wahai para abang, wahai para lelaki. Oh anfusakum, jaga dirimu. Wa ahlikum, keluarga, istri, anakmu. Nara, dari api neraka jahannam. La yadkhulul jannata dayyus, tidak masuk surga dayyus. Siapa dayyus itu ya Rasulullah? Alladzi la yagharu ala maharimihi, orang yang tidak ada rasa cemburu dalam dirinya. Diam saja melihat kemungkaran. Kalau kamu diam memandang kemungkaran, sampai masanya musibah itu datang, la ta'murun nabil ma'ruf, ajak orang buat baik. Wa la tanhauna 'anil munkar, larang orang buat mungkar. Kalau kamu diam, la yusyikanna ayyaba'athallahu 'alaikum iqaban, Allah akan menurunkan hukuman. Summa tad'unahu, manakala hukuman itu datang, kamu berdoa beramai-ramai, istighasah, salat hajat, fala yustajabu lakum, doa kamu tidak dikabulkan. Kenapa? Karena diam.
maka program membangun khaira ummah satu gagasan. Mudah-mudahan negeri-negeri, kerajaan-kerajaan lain mengambil pelajaran dari Pulau Pinang. Khaira ummah akan terwujud di semua umat di dunia. Sehingga yang memberikan ide ini mendapatkan amal jariah hendaknya kepada umat yang lain. InsyaAllah. Amin. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Siapa yang membuat suatu projek gagasan yang baik, diamalkan orang lain, maka dia ikut mendapatkan pahalanya. Negeri lain buat khaira ummah. Negeri lain buat khaira ummah. Negeri lain buat khaira ummah. Semuanya masuk surga. Ditanya oleh malaikat, mengapa kamu buat gagasan khaira ummah? Karena kami mengambil dari Pulau Pinang. Pulau Pinang yang mengamalkan pertama kali, lalu kami terinspirasi. Kami dapat ide dari sana. Siapa yang menyampaikan tazkirahnya? Ustaz Abdul Somad, saya pun dapat juga. Apa maknanya? Mari kita sampaikan ini kepada keluarga, kepada anak, kepada sahabat, kepada kawan. Maka dia menjadi amal jariah. Idza matal insan, manusia mati. In qata'a, putus. Tapi ada yang tetap mengalir. Apa dia? Sodaqatun jariah. Kita tak ada harta. Waladun solihun. Anak kadang tak soleh. Ada satu harapan. Ilmun yuntafa'ubih. Ilmu yang bermanfaat. Di antara ilmu yang bermanfaat adalah membangkitkan ghirah semangat umat untuk mewujudkan khaira ummah, umat yang terbaik. Dua, kehidupan remaja masa kini semakin jauh menyimpang daripada agama disebabkan pengaruh gadget. Iya ke remaja sudah jauh menyimpang? Tapi nampaknya bila saya pandang ke hadapan ini paling banyak remaja. Remaja mana yang menyimpang ini? Nampaknya bukan remaja Pulau Pinang. Remaja Pulau Pinang semuanya datang ke masjid. Masjid ramai. Tapi di luar masjid lagi ramai. Oleh sebab itu tanggungjawab kita bersama. Abdul Somad keluar daripada hotel. Maka di luar siapa yang nampak? Bikers. Selama ini bila kita tengok bikers, orang yang tak sembayang. Bikers biasanya dengan perempuan yang tak menutup aurat. Bikers biasanya orang yang bertato. Bikers biasanya orang yang minum khamar. Tapi hari ini Islamic bikers. Dia makin laju, makin kuat tasbih. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Hari ini para bikers, anak-anak muda kita, belia-belia kita. Maka saya tak khawatir sikit pun. Kerana apa? Karena negeri ini dijaga dengan program satu gagasan khaira ummah, maka pemudanya pun juga akan menjadi pemuda khaira ummah. Tidak ada lelaki perempuan yang bersatu bersama duduk dekat. Tak ada. Laki-laki semua. Perempuan semua. Mereka tidak didudukkan sama. Tidak ada ikhtilat. Tak ada campur baur antara lelaki perempuan. Di dalam masjid. Manakala keluar masjid, dia sudah mulai berdua. Bila kita tanya, ini istri awak ke? Tidak. Ini tak mahram, ini haram. Ini Islamic couple. Kami Islamic lah. Nak pergi tazkirah aja. Dalam rangka watawasaw bil haq, watawasaw bis sab. Kami pun buka buah yang macam-macam. Tak ada buat kerja-kerja yang tak baik. Kami pun cakap baik-baik. Sepanggil pun dengan panggilan yang baik. Ya akhi, ya ukhti. Bulan kedua, ya habibi, ya habibati. Bulan ketiga, ya abi, ya ummi. Bulan keempat, ya almarhum, ya almarhumah. La tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan ikut langkah-langkah setan. Hei perempuan, engkau sudah dimuliakan dengan kehormatan. Man ala thalasa banatin. Siapa yang diberikan nur karunia tiga anak perempuan. Fa'addabahunna, dia didik dengan baik. Wazawwajahunna, dia nikahkan dengan lelaki yang baik-baik. Wa ahsana ilaihinna, dia buat baik sampai mati. Falahul jannah, maka surgalah baginya. Wahai lelaki, engkau punya adik perempuan, engkau punya kakak perempuan, engkau punya anak perempuan, engkau punya istri perempuan. Istri perempuan kan? Sebab sekarang ada juga istri lelaki. LGBT namanya. Na'udzubillah, azab yang disebutkan dalam Al-Quran, ja'alna 'aliyaha safilaha,
bagian bawah naik ke atas, yang atas turun ke bawah. Wa amtarna alaihim, kami hujani mereka dengan batu-batu. Min sijilim mandud, batu yang dibakar dalam api neraka. LGBT, selamatkan umat kita dari khamar, selamatkan daripada zina, selamatkan daripada hubungan yang tak baik, selamatkan daripada perbuatan mungkar. Perempuan sebagai ibu, sebagai bunda, mesti selalu bertanya, engkau pergi ke mana? Dari tadi pagi, petang, siang, malam main gadget saja. Apa yang kau main ni? Manakala kita dekati, rupa kita sudah suuzon. Astaghfirullahalazim. Mohon maaf anak muda, saya sangka engkau buat salah. Rupanya dia tengok tazkirah Ustaz Somad di Masjid Abdullah Fahim. Dia pun sebenarnya tengok tazkirah tu masa orang dah dekat. Ada orang dekat, ada yang buka tazkirah. Tadi sebelum itu Mobile Legend juga. Na'udzubillah. Oleh sebab itu kita jaga. Ada community. Kita jaga ini bersama. Saba'atun yuzilluhum Allah. Ada 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah. Yauma la zilla illa zilluh. Hari itu tidak ada naungan kecuali naungan lindungan daripada Allah Ta'ala. Siapa itu? Syabun, anak muda. Pada belia, nasya'a fi ibadatillah, anak muda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut ini kita panggil tokoh dai anak muda. Saya pun dalam hati nampaknya saya ni, tokoh da'i anak muda. Rupa-rupanya Ustaz Azhar Idrus. Saya sangka kenapa Ustaz boleh jadi da'i anak muda? Anak saya muda, saya dah tua. Apa maknanya? Bahwa muda ni bukan tengok umur, tapi tengok semangat. Ada orang dah tua, tapi semangat dia muda. Ada pula muda belia, umur 17 tahun, tapi nak mati. Ini bukan anak muda. Anak muda bangkit semangatnya. Semangat solat berjamaah. Dia yang azan memambil. Ketika tidak ada yang azan, dia yang azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka anak muda, semua orang heran. Itu surau sudah lama ditinggalkan orang. Kenapa ada suara? Mereka pun masuk ke dalam. Dia tengok mana yang azan. Rupa handphone. Mana anak muda kita? Na'udzubillah. Oleh sebab itu, maka dulu bila ada orang meninggal dunia, anak akan datang. Bila sanggup dia baca Yasin. Yasin. Wal Quranil Hakim. Innaka laminal mursalin. Ala siratim mustaqim. Memang orang yang membaca. Hari ini, anak tak boleh baca Quran. Mohon maaf ayah, bunda, aku tak pandai baca Quran. Dia ambil handphone MP3 Yasin. Engkau dengar aja lah. Jangan sampai. Mungkin hari ini kita boleh tertawa, tapi itu boleh terjadi pada anak kita di masa akan datang. Apa kata pepatah Melayu? Tangan mencincang, bahu memikul. Apa yang kita tanam hari ini, itulah yang akan kita tuai 20 tahun yang akan datang. Bila kita bawa budak muda belia hari ini sembahyang ke masjid, jangan pernah engkau marah kepada budak-budak yang hari ini datang ke masjid, menjerit-jerit, menangis-nangis, kerana 20 tahun akan datang, mereka lah yang akan menghidupkan solat berjamaah. Bukan pesan Abdul Somad, pesan Muhammad Al-Fatih yang sudah merubah Konstantinopel menjadi Istanbul. Panglima yang dijanjikan Nabi, la taftahunnal Qastantiniyah, kamu akan membebaskan Konstantinopel, wala ni'mal amiru amiruha, panglima perang terbaiknya adalah dia, wala ni'mal jaisu dzalikal jais, pasukan tenteranya yang terbaik adalah dia, dia adalah Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih dari Turki sudah membebaskan Konstantinopel. Salahuddin Al-Ayyubi dari Kurdi, bukan orang Arab. Salahuddin Al-Ayyubi, Kurdi. Muhammad Al-Fatih, Turki. Tinggal satu yang belum, Palestine. InsyaAllah akan dibebaskan oleh orang Melayu, insyaAllah. Dari bunyi aminnya nampaknya tak yakin.
satu yang bertakbir. Takbir! Mendengar takbir itu hilang hantu setan semua. Kenapa? Karena ada rasa ragu di dalam hati kita. Tidak ada yang mustahil. Anak kecil dimandikan di tepi sungai. Apa kata ayahnya? Wahai anakku, bila engkau besar nanti, engkau akan merebut Konstantinopel. Itu pesan ayah Muhammad Al-Fatih. Tiap dia mandikan anak kecil ini di tepi sungai, itu yang dia katakan. Bila engkau dewasa nanti, engkau akan bebaskan Konstantinopel. Tuan, ambil gambar Masjidil Aqsa, print, letakkan di bilik anak kita, sampaikan, engkau yang akan membebaskan Palestine daripada Israel laknatullah alaihim ajma'in. Itu siapa yang berani, atlet tidak boleh ikut dari Israel. Kenapa? Karena dia penjajah. Siapa yang berani mengatakan itu? Malaysia, bangga kita. Kami orang Melayu, bangga untuk mengatakan Masjidil Aqsa adalah masalah kita. Ada sebagian orang mengatakan, Masjidil Aqsa itu Arab. Kita Melayu, kita tak ada hubung kait. Itu masalah orang Arab. Orang yang berkata demikian, bisa rosak imannya. Kerana dia sudah mengingkari surah, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil haram ilal. Siapa yang mengatakan masalah Aqsa bukan masalah dia? Maka kalau begitu nanti bila baca ayat, potong ayat ini. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil harami ila. Kenapa tak engkau teruskan? Aqsa bukan punya kita. Na'udzubillah. Afatu'minu nabi ba'dil kitab wa takfuru nabi ba'd. Hai anak-anak muda, bangkitkan semangat kalian. Tiga, apa nasihat dari Ustaz untuk warga Indonesia yang bekerja di Pulau Pinang dalam menghayati kehidupan sebagai seorang Muslim? Bumi yang kau pijak, bumi Allah. Rezeki yang kau cari, karunia Allah. Orang Pulau Pinang, saudara, engkau seiman, seakidah kerana Allah. Jangan pernah engkau merasa asing. Begitu juga dengan Ustaz Abdul Somad hari ini. Kenapa Ustaz Somad kami tengok macam bercakap di kampung halaman saja? Bumi yang ku pijak, bumi Allah. Yang aku hadapi ini hamba Allah. Hidup ini punya Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Tapi tentulah, bak kata pepatah orang Melayu, lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya, ada adat istiadat dan tradisi. Kita pun mesti tanya juga, adat istiadat orang Melayu Pulau Pinang ini macam mana? Mungkin di tempat lain menunjuk begini. Di mana masjid? Sana. Di sini orang tak begitu. Di mana masjid? Sana. Jangan sampai kita salah pantang, salah adat. Kita pula tinggal di negeri, hidup di zaman modern, ada pasport, ada IC, ada visa, ada segala pengurusan. Ati Allah, taat kepada Allah. Wa ati Rasul, taat kepada Rasul. Wa ulil amri, pemimpin yang ada di negeri terkait. Jangan nanti selepas saya balik, ada pekerja. Kenapa awak tidak uruskan ini? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Ini bumi punya Allah. Oh, tak betul. Sebab kita hidup di zaman modern, ada kait-mengait. Bahwa rezeki yang kau cari di bumi Allah ini, di negeri yang sekarang aman, damai, tentram, engkau dibukakan pintu rezeki, maka mudah-mudahan rezeki itu pula dikirim ke kampung halaman, barokah boleh menyantuni anak yatim, membina masjid, maka orang sholat di masjid yang kau bangun di kampung, mengalir pula pahalanya untuk orang yang punya perusahaan, corporate, bisnis di Pulau Pinang, insyaAllah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Empat. Nasihat Ustaz untuk ibu bapa ke arah pembangunan institusi keluarga yang seimbang dunia akhirat. Lelaki, dulu engkau sembahyang seorang saja. Usolli sunnatat tahajjud rak'ataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Sendiri saja. Tapi bila engkau sudah ada institusi pernikahan, engkau sekarang dah ada istri, berubah. Usolli sunnatat tahajjud rak'ataini imaman. Kau dah jadi imam. Yang belum menikah, cepatlah nikah. Kejap lagi Ramadan. Dia yang akan jagakan kau. Tak akan jaga sahur pakai mercun. Alarm jam dah pasang dua. Jaga pukul 7 juga. Bila dia ada, dia ambil air. Rahimallahu mra'an.
Allah merahmati lelaki yang mengambil air, dia percikkan ke wajah istrinya, mengajak salat, menjaga diri, institusi pernikahan. Jaga. Nah, itu kalau nikahnya dah lama. Tapi kalau yang baru honeymoon, wake up my honey. My darling. Usalli sunnatat tahajjud raka'ataini imaman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Tak ada baca Fatihah. Tahajud ni sama dengan tarawih. Kenapa abang tak ada baca Fatihah? Mohon maaf Adinda, engkau dapat imam silent. Dia sunyi, tak ada suara. Latihanlah jadi imam. Kalau nak jadi latihan imam, jangan terus imam subuh. Imam subuh memang 2 rakaat, tapi kunut panjang. Imam zuhur aja dulu. Yang lajang-lajang belum nikah, cuba latih imam zuhur. Imam zuhur tuh modal dia takbir aja. Allahu Akbar. Tapi sami Allah ingat juga. Kadang saking takutnya bangkit pun Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Lepas itu bacalah Fatihah pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kenapa Ustaz baca? Saya nak tunjukkan saya boleh jadi imam. Kalau memang Ustaz boleh jadi imam, kenapa tak maju jadi imam? Tidak boleh maju jadi imam bila ada imam ratib. Jangan mentang-mentang engkau dah latihan jadi imam, datang ke masjid, nampak imam lambat, maju terus. Ada adab, ada ilmu. Tapi untuk imam di rumah engkau, anak, istri. Lepas maghrib, isya, panggil anak, panggil istri. Sini, baca Quran. Dari maghrib ke isya. Anak, dah sampai mana? Dah sampai kiraati. Baca kiraati. Dah sampai mana? Dah sampai Ar-Rahman. Baca Ar-Rahman. Allamal Quran. Dah sampai mana? Istri, baca. Dah sampai mana? Yasin. Dari awal nikah sampai anak 2, Yasin je. Apa dari dulu Yasin? Baca Yasin tak salah. Tapi seumur hidup baca Yasin, masalah. Baca Yasin ada orang mati tak salah. Tapi nunggu orang mati baru buka Quran, masalah. Oleh sebab itu maka, inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Oleh sebab itu maka institusi keluarga, lelaki kepala rumah tangga. Tapi sekarang apa yang terjadi? Perempuan mengadu kepada ustaz, suami saya tak sembahyang. Kenapa awak nikah dengan dia? Sebab dulu kami 2-2 tak sembahyang. Perempuan-perempuan yang lelaki suami tak sembahyang, jangan balik dari sini menceramahi suami. Balik dari sini panggil suami. Suami sini kejap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan macam itu. Kita cari orang tua, saudara mara, alim ulama yang boleh menyampaikan tazkirah. Mungkin menyentuh hati dia, lembut saja. Awak kenapa tak sembahyang? Nantilah bila dah tua saya sembahyang. Kata orang Melayu, membang jatuh kelapa pun jatuh. Yang jatuh tidak hanya kelapa muda, tak hanya kelapa tua. Membang kelapa muda yang busuk pun jatuh. Bila sampai masanya awak akan mati. Inna awwala ma yuhasabu bihi 'amal 'abdi yaumal qiyamah, yang pertama kali ditanya hari kiamat, salat, sembahyang. As-salatu imaduddin. Masjid cantik, lampu indah, kaligrafi bukan main. Tapi kalau tiang lapuk tak kokoh, hancur semuanya. Apa tiang daripada tiang ibadah kita? Salat. Sedekah takkan mungkin tergantung bila tak ada tiang. Haji akan terbang melayang bila tak ada tiang. Maka kokohkan tiang. Tiang utama adalah salat. Kita jaga. Oleh sebab itu maka institusi rumah tangga mustilah lelakinya Abdullah, perempuannya Aminah.
Aminah dengan Abdullah berjumpa akan melahirkan anak-anak yang terpuji Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi jangan balik dari sini. Patutlah anak kita itu tak terpuji sebab engkau tak Aminah. Kata istri, aku tak Aminah, engkau pun tak Abdullah. Oleh sebab itu maka kita perbaiki. Yang lama yang tak baik, kita rubah menjadi yang lebih baik. Apa makna tazkirah itu baik? Bila selepas tazkirah ada perubahan. Mengukur tazkirah sukses bukan kerana ramai. Tazkirah menjadi baik sebab apa? Sebab ada perubahan. Apakah tazkirah kita malam ini yang ramai melimpah ruah ini baik? Baik. Tapi bila nak tengok baik tak baik, apa standar? Tengok subuh esok. Subuh esok ambil gambar. Bila ada perubahan, tazkirah berhasil. Bila tak ada perubahan, mubazir. Innal mubazirina kanu ikhwana syayatin. Orang mubazir saudara syaitan. Na'uzubillah. Las, boleh Ustaz jelaskan apa persediaan kita sebagai umat akhir zaman dalam menghadapi cabaran dalam arus revolusi 4.0? Apa yang mesti kita siapkan? Jangan takut. Apapun yang akan terjadi di masa akan datang, jangan takut. Penyakit manusia modern dua, takut, sedih. Sedih terhadap masa lalu, takut terhadap masa depan. Maka ini dicabut dari hati orang yang beriman. Apa kata Allah? Ala inna awliya Allah. Orang-orang yang sentiasa mendekatkan diri kepada Allah. La khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Jangan takut, jangan sedih. Kalau terlampau takut, terlampau cemas, makan tak lalu, tidur tak lena, makan tak kenyang, kita pun juga akan susah hati. Makanya kita hadapi saja hidup ini dengan usaha, doa, tawakal. Orang yang hanya berusaha saja, tapi tidak mau berdoa, sombong. Berdoa saja, tapi tak mau berusaha, pesong. Mesti seimbang antara usaha dan doa. Anak-anak kita didik, pondok, sekolah agama, para alim ulama, tuan-tuan guru, tadi berjumpa dengan para ustaz, para tuan guru kita, 200 orang. Mereka ini yang akan menyampaikan tabligh tazkirah ke masjid surau, membangkitkan semangat umat. Jangan takut, jangan berharap pada yang ada, jangan takut pada yang tak ada. Karena kuasa ada dalam genggaman Allah. Tu'izzu man tasha, kau tinggikan setinggi-tingginya. Wa tuzillu man tasha, kau hinakan serendah-rendahnya. Biadikal khair, dalam genggaman kuasamu ada kebaikan. La haula wala quwata illa billah. Maka kita ulang 3 kali. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Selepas astaghfirullah, la ilaha illallah daula syarikalah, lahul mulku walahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. 5 ini menghilangkan takut menghadapi revolusi, menghadapi akhir zaman. Jangan takut. Yuhyi, dia membuat engkau hidup. Wa yumit, dia membuat engkau. Bila engkau hari ini dimuliakan Allah, lahul mulku, dia yang punya kuasa. Bila hari ini engkau dipuji-puji orang, walahul hamdu, dia yang punya pujian. Bila hari ini engkau hidup gagah perkasa, yuhyi, dia membuat engkau hidup. Bila esok pagi kau mati, wa yumit, dia yang membuat engkau mati. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tanamkan itu dalam hati. 3 kali. Selepas subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Bila berbisik setan, alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, lawan. La ilaha daula syarikalah, lahul mulku lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Zikir, nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Orang-orang yang tidak mengisi hatinya, jantungnya dengan zikir, kami ikatkan kepadanya syaitan. Wa huwa lahu qarin. Setan senantiasa mengikuti dia. Kalau sudah setan bersama kita, apa yang dibisikkan setan? Asyaitanu ya'idukumul faqra. Setan selalu membisikkan kurang, kurang harta, kurang, kurang. Maka orang akan menggunakan riswah, orang akan memakan yang haram, memakan riba. Karena apa? Karena setan membisikkan kurang, kurang.
Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Sedangkan Allah selalu memberikan ampunan dan kelebihan-kelebihan. Maka dekatkan diri kepada Allah, senantiasa berharap kepada Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang selamat dari segala macam cabaran akhir zaman, insyaallah. Amin. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma anzilir rahmata wassalamata wal barakata ala hadhil jamaah. Turunkan keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah yang hadir malam ini, ya Allah. Allahumma ja'al hadzal balada baladan aminan mutma'innan yatihi rizquhu min kulli makan. Jadikan Pulau Pinang negeri yang aman, damai, selamat, terbuka segala pintu rezeki dari segala penjuru, ya Allah. Allahumma wafiq ulata umurina, para ulama kami, para pemimpin kami, para datin datuk kami, para orang-orang mulia kami. Condongkan hati mereka senantiasa menolong agamamu, ya Allah. Allahumma rzuqna imaman adila. Jadikan pemimpin kami pemimpin yang adil dan amanah. La tusallit alaina bidzunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Jangan kau berikan kuasa pada orang yang tak takut padamu dan tak sayang pada kami, ya Allah. Allahumma akhtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Allahumma dafa'an al-ghala' wal waba' wal fahsya' wal riba waz zina. Selamatkan negeri ini dari malapetaka, bencana, musibah, riba, zina, perbuatan keji dan mungkar. Allahumma ja'al akhira kalamina indan tihai ajalina. Jadikan akhir kalam kami manakala ajal kami tiba, yang keluar dari mulut kami kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kekhilafan dan kesilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.